kita membedakan beberapa jenis daun durian. Sini kita mendapatkan 4 jenis daun durian. Dilihat dari bentuk, sama ruas, sama warna, sama kasar dan timbulnya tulang daun. Pertama kita bisa melihat yang ini. Kita membandingkan antara dua jenis daun, antara bawor sama duri hitam. Yang ini hampir dibilang mirip. Yang ini cenderung bulat. Inilah kira-kira di sini sama di sini, terbuat di sini ya, begini, bukan lurus tapi membulat. Ini daun bawor, sementara duri hitam, duri hitam itu hampir sama bulat. Kalau bisa dilihat ini bulat juga, cuman perbedaannya dia membentuk kayak wayang begini. Jadi lurusnya ini bukan karena sini, tapi agak permukaan yang di atas sama yang di bawah itu beda. Ini sama ini tidak sama. Jadi permukaan daun yang ini cenderung, lebih tepatnya bukan begini, tapi yang tekuan ini. Tapi sama-sama bulat kayak ini yang duri hitam. Terus kalau dibandingkan dengan jenis durian yang lain seperti ini, musangking sama montong, kita punya daun yang dua-duanya panjang, tidak, yang ini agak bulat, yang ini memanjang, dua-duanya memanjang. Kalau montong, kita bisa melihat daun dari letak paling bawah, itu jelas beda sama daun dari musangking. Kita bisa melihat, misalkan daun panjang, begini, untuk montong itu papak. Ini lurus, papak begini, tempek. Dalam bahasa Indonesia ya papak. Ini daun montong. Ini lurus, papak, dan ini antara sini sama sini itu sama. Ini sama, ini sama. Memanjang, mana itu tempek dan sisinya sama. Sementara yang musangking itu bagian paling bawah daun sini, ini sama atasnya beda. Ini bukan papak tapi lebih cenderung ke begini. Ini cenderung ke agak meruncing. Agak meruncing di sini. Di sininya ini beda sama yang di sini. Yang ini dempek, yang ini meruncing. Jadi bagian atas sama bagian bawah ini sama, ini tidak sama. Ini bisa dilihat ketika daun itu dilipat jadi dua. Kita ambil sisi tengah di sini, dilipat jadi dua ujung sama ujung. Itu kelihatan ada sisa yang bagian bawah itu ada sisa daun. Ada sisa. Karena bentuknya di atas bawah tidak simetris, sementara dari bawahnya, sementara yang daun montong rata-rata itu bentuknya sama. Nah, di sini tetap sama sejajar, sini pun sama sejajar ketika dilipat di tengah. Karena montong sama ini, yang ini jenis musang. Montong, bawor, yang kadang mirip tapi sebenarnya beda. Ini dari bentuk daun, dari ruas ini kaku, kaku, keras. Sebenarnya ini lemes, lunak. Nah ini sama ruasnya, bentuk ruasnya sama kayak ini, sama-sama kaku. Yang ini ruasnya sebenarnya ini, cuman bentuk dan ukurannya yang beda. Kalau misalkan ada jenis baru seperti ini jenis baru, ukurannya lebih kecil, warnanya lebih gelap, teksturnya lebih halus, tapi sebenarnya tajam. Dia kelihatan bawahi permukaan sini, ini nggak runcing, tapi yang di ujungnya sangat meruncing. Ini yang dari sini, ini beda sama yang dari sini. Hasilnya ini membedakan bahwa durian ini jenis baru. Ini durian dari negeri seberang. Kita belum bisa menyebutkan jenis ini masih terbatas BPT. Barangkali kalau menyebutkan ini, terus ada yang nanya BPT. Sementara jenis
yang ini sama kayak montong, cuman perbedaannya ini di montong ini langsam. Nah ini di sini ini tembok, ini agak gini. Nah, di sininya itu lebih lengkung di tengah, lebih sama kaku, cuman bedanya sama ini bawah. Kalau dibandingkan beda, ini temboknya lebih bulat dari sini, sementara ini dari sini, dari tengah ada bulatnya lebih menonjol, lebih elit dibandingkan sama yang lebih tembok lebih pendek. Tapi untuk lebar yang sama dengan ukuran yang sama dia lebih pendek dibandingkan sama yang ini yang lebih runcing, tapi sisinya itu bukan lurus kayak montong lurus. Diameter lebar lebih ke atas. Diameter lebar. Nah ini montong gas lurus panjang. Selesai. Salam.